kebakaran kawasan Jabarut, pergudangan Mitra, kebakaran dekat depan Mitra 10. Garak mulai. Untuk saat ini pemadaman kita mempergunakan dipol atau pom busa untuk mempermudah mematikan sumber api. Jadi Jaya 65 atau kebakaran yang membakar gudang PT Indofood di Bitung. Tadi kami dapat panggilan sekira jam 14 dan sekarang jam 15. Ya kurang lebih 1 jam kita melakukan pemadaman di bagian belakang PT Indofood, yaitu bagian gudang yang berfungsi sebagai tanker. Di sini kami kekuatan sekitar 4 mobil, yaitu 2 dari Mako, 1 dari Melaraja, dan 1 dari Peterkis. Pemadaman 1 jam dicampur dengan menggunakan tipol, karena bahan bakar trailer terdiri dari 4 ruangan gudang, dan ini berupa trailer seluruhnya. Pemadaman sudah dilakukan dan sedang terjadi pendinginan, sudah 1 jam, insya Allah akan selesai beberapa saat lagi. Barangkali itu yang bisa kami laporkan pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 8 Februari 2021 dari Desa Bitung. Terima kasih.